Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi di channel YouTube Mihnas and Family. Kali ini aku mau bikin ayam bawang putih wijen. Resep ini sangat simpel dan bercita rasa sangat enak dan gurih. Seperti apa caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Selamat menonton. Siapkan dada ayam filet 3 potong setara dengan 200 gram. Kemudian potong kotak seperti ini ya. Tapi jangan sampai bablas hingga ke bawah. Kedalaman potongannya sekitar 1 cm saja ya. Nah, ini seperti memotong mangga ya teman-teman. Kemudian marinasi dengan 1/2 sendok garam halus. Dan asami dengan 1/2 buah jeruk nipis. Sisihkan dan istirahatkan selama 30 menit. Siapkan 2 sendok makan irisan daun bawang, 3 siung bawang putih cincang, 1 sendok makan lada hitam tumbuk kasar. Lanjut panaskan 2 sendok makan margarin di dalam teflon. Masukkan ayam. Masak dengan api kecil. Bolak-balik agar matang merata. Tambahkan margarin jika sudah mulai kering. Taburi dengan bawang putih secara bertahap. Lanjut, lada hitam secara bertahap. Tutup agar ayamnya lebih cepat matang. Tambahkan 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis. Aduk rata sambil dibolak-balik. Jika sudah meresap, tambahkan lagi saus dan kecap hingga mencapai rasa yang diinginkan. Aku di sini menghabiskan 1 bungkus kecil kecap ABC dan sekitar 5 sendok saus sambal. Masukkan daun bawangnya sebagian, sebagian lagi nanti agar aromanya lebih segar. Lalu 1 sendok makan wijen. Agar semua bumbu meresap sampai ke dalam. Tutup sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, buka dan masukkan sisa daun bawang, kemudian diaduk, dibolak-balik kembali hingga matang. Jika sudah matang, angkat dan sajikan.
Nah, sekarang mari kita coba bagaimana tekstur dan rasa ayamnya. Bismillah. Enak banget teman-teman, gurih dan bikin nagih. Silakan dicoba di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.